gunakan untuk kali ini adalah pepaya yang sudah masak. Oke, Bunda Sister. Jadi pastikan pepaya yang digunakan adalah pepaya yang sudah masak. Kemudian sediakan satu wadah bersih. Kita akan haluskan pepayanya. Kita parut seperti ini. Oke, jadi kita gunakan seperlunya aja dulu. Kita sisihkan pepayanya. Kemudian tambahkan dengan susu bubuk, tambahkan aja sini. Untuk ini saya gunakan susu bubuk Denko. Kita aduk-aduk. Oke, setelah bahannya tercampur rata, Bunda Sister bisa menambahkan dengan sedikit jus jeruk nipis. Oke, kereskan aja sini. Kemudian kita aduk lagi. Jadi seperti ini aja. Setelah ini Bunda Sister bisa menggunakannya. Bunda Sister bisa menggunakan bahan ini untuk mengencangkan kulit, memutihkan kulit, dan menghilangkan flek-flek hitam. Untuk cara memakainya, oleskan aja merata pada seluruh kulit wajah sambil sedikit digosok-gosokkan. Kemudian diamkan selama 10-15 menit. Setelah itu bersihkan dengan air. Bunda Sister bisa melakukan perawatan ini setiap hari atau setidaknya 3 kali dalam seminggu secara rutin untuk mendapatkan kulit wajah yang putih bersih, bebas flek hitam. Oke, jadi mudah saja untuk mendapatkan kulit yang putih bersih dengan cara yang sehat, cara yang alami, dengan menggunakan 3 bahan saja yaitu susu bubuk, pepaya, dan jeruk nipis. Itu saja untuk tips hari ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Sampai jumpa lagi di lain video. Bye-bye.